Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, di sore hari ini Mimin ada kabar duka ya dari sahabat artis. Ini ada pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang dikabarkan meninggal dunia di jam 14.30 waktu Indonesia Barat tadi siang ya. Dan memang kabar ini kabar mengejutkan sekali datang dari aktris Vanessa Angel yang tentunya bersama suaminya Bibi Ardiansyah setelah mengalami kecelakaan di Tol Jombang, Jawa Timur hari ini Kamis 4 November 2021. Dalam kecelakaan tersebut terdapat pula putra sematawayang mereka, Gala Sky Ardiansyah. Sebelumnya di sini Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mau ke Surabaya, yang tentunya diakibatkan supir mengantuk ya, jadi hilang kendali dan banting setir ke kiri dan terjadilah kecelakaan. Dan ini adalah mobil yang ditumpangi oleh keluarga Vanessa Angel yang menyebabkan Vanessa beserta suami tercinta meninggal dunia ya. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko membenarkan kecelakaan tersebut. Di antara 5 penumpang, 2 diantaranya tewas. Kalau informasi sementara nih yang kita terima itu 2 meninggal dunia ya. Dan anak dari Vanessa Angel ini selamat beserta sopir dan asistennya. Untuk bayinya ini masih dirawat di rumah sakit yang berbeda ya. 3 orang luka dibawa ke rumah sakit Kertosono Nganjuk, sedangkan 2 lainnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara Surabaya. Dan Vanessa Angel beserta anak dan suaminya ini pergi ke Surabaya untuk urusan pekerjaan. Dan mereka berangkat jam 5 pagi tadi ya. Dan kecelakaan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga hingga saat ini kondisi putra mereka Gala masih dalam perawatan, sedangkan sopir yang mengendarai mobil nahas tersebut mengalami luka ringan. Beberapa waktu lalu nih Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah pernah menyinggung soal kematian. Saat itu Vanessa bertanya, "Kalau hari ini hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakal ngapain?" Pertanyaan tersebut tak ayal yang langsung dibalas dengan spontan oleh Bibi ya. "Mati, kalau ini hari terakhir lu di dunia ini, gue mati juga." Dan tentunya ini adalah omongan-omongan dari Bibi dan Vanessa Angel ya sebelum meninggal tentunya. "Gala kan udah dapat warisan dari asuransi kita, udah cukup lah itu, udah jadi yang ngurusin urusan Gala anak semata wayangnya." Bahkan Bibi juga sudah mempersiapkan tabungan untuk masa depan Gala. "Ini hal yang sering gue omongin sama Vanessa sebelumnya. Kalau kamu mati, siapa yang nyes temenku, yang benar-benar temenku banget? Gala gimana? Gala hiduplah dari asuransi, dari kamu segala macam. Gua juga udah nabung segala hal gue siapin buat Gala segala macamnya," ungkap Bibi. Bibi menambahkan bahwa Vanessa Angel memang sering menanyakan pertanyaan soal kematian kepadanya. Menurut Bibi, ia tidak ingin mencari istri lagi dan memulai hidup dari awal lagi. Ia lebih memilih untuk dijemput maut bersama dengan sang istri Vanessa Angel.
Dan kita doakan saja nih para sahabat, semoga almarhum dari Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel diterima di sisi Tuhan. Kemudian juga di kabar selanjutnya, ada unggahan dari Rizky Bilar di IGS pribadinya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, turut berduka cita atas berpulangnya Kak Vanessa dan Mas Bibi kepada Sang Khalik. Mari teman-teman kita doakan mereka agar mendapat tempat terbaik di sisinya, serta segala amal baiknya diterima pula. Saya hanya sempat sekali bertemu dengan mereka dan saya tahu insya Allah mereka orang baik. Berkaca dari sini, kita gak ada yang tahu sampai kapan kita dikasih kesempatan hidup. Maka dari itu, berbuat baiklah selagi kita masih dikasih kesempatan hidup, tulis Rizky Bilar di instastory-nya. Dan benar-benar ya, rezeki, maut, dan jodoh itu hanya Allah yang tahu. Dan kita hanya bisa berdoa yang terbaik ya untuk kita. Kemudian Ruben Onsu pun mengunggah foto Vanessa Angel bersama suami ya. Kemudian Ruben Onsu pun menuliskan sebuah caption, "Kalian berdua orang baik. Turut berduka cita ya atas meninggalnya Vanessa Angel dan suami. Semoga almarhum diterima di sisinya." Kemudian ada Septia Siregar yang sama-sama mengunggah postingan dari Vanessa Angel ya. "Kalian berdua orang baik, orang yang super humble, pasangan pekerja keras. Masih gak nyangka kak, ya Allah semoga husnul khotimah. Mohon doanya semoga amal ibadah mereka diterima, dan semoga mereka ditempatkan di tempat terbaik. Dan maafin mereka kalau punya salah ya." Al-Fatihah nih untuk Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah. Kemudian juga di kabar selanjutnya, ini adalah foto di mana mobil yang digunakan ya atau dikendarai oleh Vanessa Angel yang menyebabkan mereka meninggal dunia akibat sopir kelelahan dan ngantuk ya, dan akibatnya jadi kecelakaan nih para sahabat. Kemudian juga di sini polisi membenarkan ya Vanessa Angel dan suami kecelakaan dan meninggal dunia nih. Kemudian dari postingan tersebut ada komentar dari Farel Emeraldi Hutama. "Sekali lagi ya, teguran untuk kita semua, kalau jodoh, maut, rezeki gak ada yang tahu. Bukan sok bijak, sekedar mengingatkan untuk setiap nafas hidup yang kita hirup sampai detik ini, selalu berbuat kebaikan untuk siapapun. Karena kita gak pernah tahu kapan kita akan menyusul ya. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan ya. Amin ya Rabbal Alamin." Dan ada Ayu Ting Ting juga nih mengunggah foto Vanessa Angel bersama Bibi Ardiansyah ya, dengan caption, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun Vanessa Angel dan Bibi Hardiansa, semoga husnul khotimah." Banyak sekali para artis ya, sahabat artis yang mendoakan Vanessa dan suaminya semoga diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kondisi dari anaknya dari Vanessa Angel ya. Gala ya, Gala Sky Ardiansyah. Dan alhamdulillah selamat. Kita doakan saja ini pada sahabat, semoga anak dari Vanessa Angel ini bisa menjadi anak yang soleh tentunya. Bisa doain papa sama mamanya di sana. Dan tentunya tabarakallah buat dedek katanya nih, semoga kamu menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan bangsa nantinya. Semoga kamu kuat ya, doakan mamah papa kamu di sana, dan semoga kamu bisa kuat dan jadi panutan untuk mamah papa kamu di surga sana. Amin ya Rabbal Alamin.
Tidak hanya Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Rizky Billar yang mengucapkan bela sungkawa, Ivan Gunawan pun mengunggah postingan di instastory-nya ya. Dan ini ada instastory terakhir dari Vanessa Angel sebelum kecelakaan nih para sahabat. Menuliskan sebuah question ya, pertanyaan di IGS pribadi Vanessa sebelum kecelakaan. Ada yang bisa tebak aku mau kemana? Itu questionnya. Kemudian di sini Ivan Gunawan menuliskan sebuah komentar ya. Semua itu nggak bisa ditebak katanya, dan nggak ada yang bisa nebak ya. Dia kembali ke sang pemilik hidup. Jadi kita tidak tahu nih, sebagai manusia kita harus berbuat baik. Dan tentunya kita juga tidak tahu nih kapan ya kita juga akan dipanggil sang holik. Untuk itu kita harus berbuat baik. Dan inilah instastory dari Vanessa Angel sebelum ia kecelakaan ya guys. Tanpa cantik sekali nih Vanessa Angel dengan senyumnya. Dan di sini juga ada lambe viral nih yang menuliskan sebuah caption, terakhir Mbak Vanessa Angel bikin story ya. Kemudian ia juga mengarahkan kamera kepada anaknya Gala Sky Ardiansyah. Dan tentunya bisa kita lihat ya, Vanessa Angel terlihat sangat bahagia sekali nih. Dan Iis Dahlia pun menuliskan sebuah komentar, beneran ini katanya gak nyangka, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada Evi Masamba dan Lesel Kendari juga nih yang turut berduka cita ya atas meninggalnya Vanessa Angel beserta suaminya Bibi Ardiansyah. Kemudian juga di sini ada Benu Sorumba, Fatia Bia dan Ivan Gunawan Manjah menuliskan sebuah komentar, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Serta ada detik.com ya, mengunggah postingan dari mobil yang ditumpangi oleh Vanessa Angel dan suami yang kecelakaan di tol Jombang, tol Nganjuk arah Surabaya, kilometer 672. Vanessa Angel dan suami pun tewas di tempat. Untuk itu doakan yang terbaik ya, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Kemudian di kabar berikutnya datang dari unggahan Lesti Kejora yang di-post kembali oleh Sakti Siddhartha. Wow, Instagram udah bisa upload dari desktop nih guys, masya Allah ya. Di sini ada foto Dede Lesti Kejora yang cantik banget, stylistnya keren ya, masya Allah. Dan matanya Dede Lesti Kejora itu cantik banget nih guys ya. Dan langsung dibanjiri komentar, ada akun Instagram Citjubet15, masya Allah, elegan sekali nih make up dan stylistnya Lesti. Foto segini cakepnya katanya nggak nongol di feednya Dede. Kalau yang lain pasti di-up dong karena bagus banget foto dan semuanya. Kadang yang di-update itu yang biasa, tapi benar-benar ya idola aing mah beda banget. Ini cantiknya super duper keren ya guys. Semoga cepat di-up di feed-nya Dede Lesti. Kemudian ada Ibu Kiki Zulkarnain Ward selaku direktur Antv ya, mengunggah caption di instastory-nya, kematian selalu jadi kabar terburuk, tapi jadi pengingat terbaik untuk yang tersisa. Dan ini merupakan caption yang sangat ngena banget nih di hati. Untuk itu kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada siapapun, gak boleh julid ya guys. Karena kematian akan datang kepada siapapun yang bernyawa. Dan tentunya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadap sang holik. Di antaranya kita harus berbuat baik ya, gak boleh julid. Untuk itu jangan sampai ketinggalan nih informasi-informasi terbaru mengenai Lesti dan Rizky Billar. Dan tentunya bagi kalian nih yang menyukai video mimin, jangan lupa untuk berkomentar positif di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.